selamat pagi. Hari ini Minggu, tanggal 22 November 2020. Kami dari Pokdarwis Desa Sempan bekerja sama dengan pemerintah Desa Sempan, Karang Taruna, Bumdes Desa Sempan, lembaga adat, PKK dan para pemuda Desa Sempan melaksanakan kegiatan reboisasi Bukit 7 yang dimana beberapa hari sebelumnya kami telah bekerja sama dengan Bapedas Kepala Bangka Belitung untuk pengambilan bibit untuk reboisasi di Bukit 7 ini. Dan rencananya kegiatan ini akan menjadi kegiatan tahunan kami untuk merawat hutan yang ada di desa kami. Terima kasih. Nah, di sini kami mulai untuk menanam, guys. Rencananya kami bakalan menanam pohon cemara sama pohon pucuk merah di sini, guys. Di lokasinya di Bukit 7 Sempan. Nah, di sini apa namanya? Banyak aliansi dari masyarakat yang mengapresiasi pemuda, khususnya pemuda Sempan ya kan, di daerah desa. Nah, di sini juga kami melibatkan para orang-orang tua, lembaga adat, perangkat-perangkat desa, enggak cuma pemuda juga yang peduli akan lingkungan, akan tetapi orang-orang dikatakan tua juga peduli juga untuk lingkungan tersebut. Nah, di sini saling gotong royong untuk membangun desanya supaya untuk kedepannya jauh lebih hijau lagi. Semalam kami sempat camping di sini untuk membahas kegiatan kami untuk pagi hari nanti. Ada beberapa teman saya juga di sini yang ikut serta. Semoga dengan apa yang teman-teman lakukan di sini bermanfaat untuk generasi yang akan selanjutnya. Harapan kami sih kalau buat kedepannya, bahwasannya dengan adanya penanaman pohon ini di bukit-bukit gundul akan berdampak positif untuk selanjutnya gitu. Ataupun ada teman-teman yang mau berpartisipasi, boleh gabung ke kami Pokdarwis Desa Sempan untuk masalah penanaman ataupun masalah ide-ide untuk ekowisata kita yang kita bangun ini. Ekowisata kita nih, spotnya ini pertama ini spot camping sekaligus tempat reboisasi secara nggak langsung gitu. Ada teman-teman UBB juga, aliansi masyarakat, pemuda Desa Sempan. Kami sangat mengapresiasikan para pemuda yang antusias banget untuk membangun desanya. Harapan kami untuk kedepannya nggak hanya satu desa aja yang kayak gini. Harusnya semua desa bakalan hijau semua. Salam lestari, salam sejahtera dari kami pemuda Desa Sempan, Pokdarwis kan khususnya. Jangan takut untuk berbuat baik, selagi itu baik, semua akan support, oke? Untuk video selanjutnya, tunggu ya. Sini kita akan menanam-nanam lagi. Harapan kita untuk selanjutnya, guys. Semoga Sempan menjadi bersih, aman, hijau dan salam sejahtera, salam lestari. Semangat Pokdarwis. Salahnya Bu Hera, mengambil aja dari nenek yang merah ya. Om. Salam lestari. Lestari. 3. Ambil lah dong. 1. 2. 3.